Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dengan channel Fatguru RR. Buat teman-teman yang lagi bingung mencari ide untuk berbuka puasa atau resep untuk jualan, yuk simak videonya, saya akan berbagi resep. Kita akan membuat sandwich pisang crispy. Apa saja yang perlu kita siapkan? Satu, kita pakai pisang kepok ya, yang sudah matang. Ini kita pakai 10 buah aja. Kemudian kita pakai tepung maizena, gula pasir, garam halus, dan tepung terigu. Ada juga air dan vanili. Untuk langkah awal, kita buat adonan dulu ya, sebagai baluran nanti. Kita tuangkan terigu 100 gram ke dalam wadah. Garam setengah sendok teh. Maizena 20 gram dan gula pasir 30 gram ya. Lalu tambahkan sedikit vanili ya, 1/4 sendok teh. Maaf ya, ini kita pakai sendok makan, vanilinya cukup sedikit aja ya. Kemudian kita aduk-aduk supaya merata. Lalu tambahkan air 190 ml, dikit demi sedikit biar tidak keenceran. Kita tambah lagi airnya ya, sambil diaduk-aduk. Aduk terus sampai adonannya benar-benar tingkat keencerannya pas. Oke, sudah cukup untuk adonannya. Kemudian kita siapkan tepung panir atau tepung roti secukupnya untuk baluran luar nantinya. Kita masukkan pisang kepok yang sudah dikupas ke dalam adonan sambil diguling-guling ya, biar adonan menempel pada pisangnya. Lalu kita baluri pisang yang sudah dibalur tadi dengan adonan dengan tepung panir atau tepung roti sampai merata ya. Bisa juga ditekan-tekan sedikit-sedikit. Lalu kita belah tengahnya. Kita tambahi sedikit adonan. Lalu kita balur kembali dengan tepung panir sampai rata. Setelah rata, kita taruh ke dalam wadah. Kita ulangi kembali seperti tadi ya. Kita balur lagi pisang dengan adonan. Kemudian kita balur juga dengan tepung panir sampai rata. Jangan lupa tengahnya kita belah seperti tadi dan dikasih adonan. Kemudian kita taburi dengan tepung panir sampai rata. Sambil ditekan-tekan juga boleh. Nah, setelah selesai, kita taruh dalam wadah. Kita ulangi seperti tadi ya, sampai selesai.
lupa kompor dimatikan ya. Nah, inilah hasilnya setelah kita goreng tadi, warnanya cantik banget. Kemudian kita olesi pisang yang sudah digoreng tadi dengan susu kental manis ya, agar rasanya lebih manis. Kita olesi semua di tengah-tengahnya ya. Kemudian kita taburi juga dengan keju. Dan saras. Kita tabur dengan saras juga sebagai topping terakhir supaya lebih menarik dan rasanya juga lebih nikmat. Nah, seperti ini hasilnya. Sandwich pisang crispy. Renyah di luar dan lembut di dalam. Rasanya mantap. Silakan dicoba di rumah ya, untuk ide bisnis atau menu berbuka puasa. Pasti laris manis. Rasanya mantul pokoknya. Renyah di luar, manis di dalam. Manis, gurih, dan lezat. Itulah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.